hasil olah TKP. Jadi hasil olah TKP, ya, dan bukti-bukti yang ada di lapangan. Jadi hasil olah TKP, ya, dan bukti-bukti yang ada di lapangan, sayatan itu diperkirakan hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Oke, gesekan proyektil. Ya? Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Barada E ke Brigadir J. Bukan karena senjata lain, berarti gesekan. Bukan. Ada berapa luka tembak, Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagiannya. Seperti contoh, ketika dia tembakkan tangan, dia tembus. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? Lima kali. Tapi ada 7 luka tembak? 7 luka tembak. Pak, tujuan 7 luka tembak masuk dan 6 keluar. Ya. Jadi ada. Dibalas dengan berapa tembakan, Pak? 5. 7. 7 kali tembakan itu. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat 7. Itu? Ya, saya ulangi, 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5, ya, Pak? Ya. Jadi 5 itu dari Barada E. Ya, jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Berarti pada saat melakukan baku tembak itu, Ibu lagi di mana, Pak? Di dalam kamar. Dalam kamar. Jadi ketika berteriak, ya, Brigadir J keluar. Nah, teriakan itu kan didengar oleh ya Barada E keluar. Ada apa, Bang? Dijawab, bukan dijawab tapi direspon dengan tembakan. Oke, hingga saat ini Barada E statusnya sebagai apa, Pak? Apakah masih sebagai saksi atau seperti apa? Saat ini, ya, kita masih lakukan pemeriksaan, ya. Statusnya kita belum dikasih tahu, ya. Untuk Barada E, karena posisinya adalah siapapun, ya, yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan. Ya, begitu. Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu.